On it. Mulai goblok guys. Hai guys, sekarang kita mau ngapain sih, Mo? Lanjut anjing. Ya, jadi kita hari ini mau munggahan. Mau munggahan di sini. Iya, di rumah Agan karena biar barokah lah ya. Biar barokah. Jadi masih makan anak yatim. Betul. Jadi buat kalian apa yang ingin bawa? Kan mau kanan gay, ayo nak gernaun, tapi boleh kalau misalnya buat lebaran gitu. Nah, bagi way ngunyah way, coba ngancuran gitu lah. By the way, kita nanti mau masak-masak sama Darmo, sama Hari, sama Salma, sama Ajeng, sama si Sabrin gitu kan. Sabrin sama si Sabrin nanti kita mau bikin ngeliwet ya. Nah, jadi nanti kita mau belanja dulu abis ini ke pasar, ya. Eh, by the way, si Hari mana, goblok? Kayaknya nyendil mah itunya. Enak, abang-abang guys bisa nyanyi. Eh, ngeliat IG-nya juga. Bertahanlah, bertahanlah. Anjing. Si IG-nya dicuet, kan? Mana si Hari chat-chat? Ini boleh coba. Saya tahu di teleponnya kan susah sih. Anjing. Dia. Gue Kunaon deh anjing. Logan si Hari mah. Di rumah itu janjian jam segitu. Masalahnya di rumah. Main follow si anjing. Kita hujan kita hujan. Jawa bangetan. Jawa bangetan anjing. Si anjing main follow. Lain balanya. Kita chat guys. Recording mah, recording fix aja. Recording anjing itu fix. Ini mah recording itu. Betul. Anjing main follow lain apa. Baru bangun ya juga kan. Mana nih si anjing ini belum masuk nih. Aku udah di Morris, gak ada siapa-siapa, tolong. Jam 3, anjing! Ya, jadi kita udah sampai. Wih, ada ininya loh. Ini pasar canggih, bro. Beda 0,1. Nih, kita udah nyampe. Oh, ada. Wah, oh, ngeri loh. Ada eskalatornya loh, Cok. Bisa dilihat tuh. Nih ya, gua naik eskalator. Ini pasar loh, pasar tradisional tapi rasa ini, cuy, rasa apa? Modern. Suruh keluar. Aduh, anjing, beri gue masuk. Baru juga masuk, lo suruh keluar, goblok. Ayo lo. Sebab deh. Anjing, itu kenapa ya? Kemahan. Itu goblok itu bercanda ya, man. Nih, bumbu-bumbunya ya, bisa dilihat. Bu, Assalamualaikum. Ya, aja, Shay. Bu, ada salam nggak, Bu? Ada. Dari siapa? Mudah-mudahan ada. Apa? 15? 15.000 bisa buat sebulan ke depan, bro. Ah, masa iya sih? Kan awet-awet, Bu. Awet-awet, Bu. Secuil, secuil. Oh, makan, dilihat, bisa tak awet. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, kita udah dapat, tinggal sekarang kita udah dapat semuanya, bumbu-bumbunya. Tinggal nyari ayam sama tahu tempe, ya. Dodi tahu tempe. Zona 2. Tahu keju ini, Mas. Dalamnya keju. Kalau paling lembut, emang? Kalau buat liwet, benar-benar. Ini juga bisa. Coba kita tanyain. Ah, tahu udah, tinggal tempe sama ayam. Ayam mau beli? Ini sebelah. Mbak. Nah, yang mana kan pilih? Guys, menurut kalian di mana yang mana? Coba komen kolom di bawah ya. Belilah deh ya. Guys, nih, motong-motong ayam guys, parah banget.
Mas nggak kasihan gitu mas? Kepala keluarga lo itu mas. Makan. 35 artinya biar nepas. Bisa aneh ya nawarnya ya. 30 35 lah. Ya, makan. Yup. Kita nyari paha ya. Coba nyari paha. Pentung, pentung pak, pentung. Teh, hari kalau bikin liwet pakai santan nggak? Oh, coba tanya pakai enggak? Ya udah beres, berarti kita langsung aja nanti masak-masak. Eh, pucah dulu kali ya? Pucah, masaknya bagian cewek loh. Masak bagian cewek, kita mah selonjoran aja. Mas Gan, beli santan di mana ini? Warung. Oh, ya. Coba di sini. Nah, coba di sini. Orang mah cukup. Bentar. Oke. Mencari uang dalam labu ya ini. Walu. Walu. Iya. Ini tuh. Nanti. Iya. Pada. Ya, ya udah. Beres udah. Langsung beres. Ya, kita udah di tempat put. Sal buat yang hadir. Kita tanya dulu passwordnya apa, kalau nggak tahu suruh pulang, mohon maaf. Coba tanya. Bro! Hei! Hey, main futsal bro! Iya dong. Futsal, passwordnya apa nih? Mas kaku. Salah, kurang. Lanjutin. Coba. Kerap. Salah. Kurang panjang. Apa ya? Passwordnya. Lak, kamu lihat untuk mampai. Nah, itu dikit lagi, kurang panjang. Salah. Sekarang kantuk, kublek. Pasal. Sepak. Sampai jampe, kamu. Selak ketemu selalu sepak. Bener, salah. Ini salah lah, KB ya, anjing. Nanti lain kali inget lagi passwordnya, inget, yang benar. Ada si botak lagi, ya. Si botak, mana. Botak. Yeay! Kita dikasih oleh Allah. Iya, sama si botak. Iya, dari ini juga. Ini proper, ini proper banget loh, ini yang anti panas ya? Anti panas, boleh? Enggak apa, es lilin? Bukan, ini es. Wah, ini segini tuh cuma 10.000 aja. Kata siapa goblok? Itu. Ya gitu. Iya. 10.000? 10.000 ya? 1.000-an. Kita coba, coba. Ini rasa apa? Yang apa aja lah. Ini kan blueberry lah. Wow, ini masih beku-beku encer gitu cuy. Iya, ini beku-beku yang gini loh, yang kayak rada beku dikit. Ini yogurt tuh sangat baik untuk kesehatan perut kalian ya, dan juga pankreas. Kremen mulas bro. Bisa nih bawa aja. Enak bisa bro ini. Anjing! Asem! Oh anjing itu. Segera banget. Lu selilanya asem nih anjing. Emang asem. Mau yaur mah asem belum. Oh, kayaknya asem. Udah berarti langsung kita hari mana nih dari tadi goblok. Kesel pisan. Lu jangan ditanya hari mah. Emang dia jamnya beda sendiri ya, jam di jam tangan itu jam apa, Burkina Faso ya? Zimbabwe Arab. Jam Burkina Faso jadi agak telat 5 jam. Ah, gening anjing. Jelma ini dari mana tadi siang? Tadi gua macet. Macet. Besok bikin sore macet? Enggak, besok-besoknya gua kan live dulu. Kemarin tuh tadi
Nah jadi tadi pas kesini macet. Emang dari mana? Emang kalian udah ngapain aja sih? Kita udah beli bahan-bahan. Coba dong lihat. Nih, lihat. Nah, ntar pembantu kita lihat. Mbak, tolong itu ntar yang bener mbak ya. Tuh, ini rusak. Bukan dirusak, emang gitu caranya di sini dulu. Baru dibeliin loh. Coba ini ibu-ibu mau buat apa bu? Gak tahu. Ini gue lagi berusaha menjadi bapak-bapak seutuhnya ya. Masangin katel. Ginilah nanti agan kerjanya. Enggak ada yang ada ini gak sih obeng? Tuh cuma ini macam bapak-bapak. Apanya anjing? Obeng. Jangan dekat banget. Itu udah biru belum? Sialin lagi mandi, kita lihat seberapa besar. Terendu. Ini bau bayi wes mandi, ini selangkangan siapa bau goblok. Si goblok wes pecah. Kan dia di kanan soalnya. Pertama kita dari sini dulu dong, ya kan? Gimana membuat barang? Membuat barang apa? Membuat barang ya. Ah, baru mandi. Kerja aing. Lah, nyingkain tim aing. Diusir loh. Padahal dia yang ngundang diusir. Kenapa dibuka ini? Tuh, si itu tuh dibuka. Sama. Sumpah. Barusan. Lo batal gue lah. Nah, semua sih. Gak aduh. Ah, atuh. Mau maling lagi. Ini rumah saya. Oh, iya. Persiapannya apa aja ini? Persiapan apa? Munggahan, ya yang penting kita bisa makan-makan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kita nyiapin tadi belanja. Apa aja? Ayam, bumbu-bumbu, buat lewat, dan sambel. Siapa aja yang diundang di sini? Kasar dong. Banyak gak makanannya? Banyak. Nanti kita juga coba kasih ke tetangga-tetangga di sini. Oh boleh. Sekalian PDKT ya. Yaps. Apa? Udunan 6. Anjing. Goblok ih. Aduh. Lihat. Lihat ini bego ih. Aduh, jangan tiba-tiba ngelewat lah tuh dah. Kelihatan, dia tutup pintunya, bodoh. Saya lagi masa. Ya Allah. Kamu udah ternodai mata sama. Anjing, mata yang kamu cuci mata. Oh, kelihatan kena sarung kan. Makanya tutupin sih ya. Ganti bola mata. Ya, kelihatan deh. Jantung pisangnya. Lihat bajunya kapo. Iya kita kapo. Mana dong pakai? Lepas dia. Aku udah lepas kok. Nggak usah liatin gimana kapolnya. Munggahan itu artinya apa munggahan? Mung. M. Malah serimu lah. Munggahan mung. Mung. Mungkin kita bersama-sama akan mencapai suatu musim tali silaturahmi yang baik dan benar. Ya, nggak mungkin kalau nggak dapat pahala. San, kok san? Ada nggak? San, bro. San, hanya waktu yang bisa membawa kita kebersamaan di sini. Emang bener loh. Bener emang. Artinya bukan. Ya, improvisasi kalian masing-masing aja. Langsung loh. Sholat. Wajiban. Oh, sholat. Ini sholat apa berarti? Hah? Sholat apa? Maghrib berapa rakaat coba? Ya sama jam namanya saya. Kenapa nanya saya? Nanya nah, ini udah. Dong. Tiga. Niatnya apa maghrib? Niatnya mampus lu. Tiga. Iya ini apa? Kan ini edukasi lo yang kecil. Iya. Karena ini kayak tatoan kan takutnya salah ya.
Nah ini lagi masak apa nih ibu? Ini apa, coba jelasin dulu kalian mau masak apa, terus bakal prosesnya seperti apa? Daerah sih, tinggal nyuci ya. Kamu mana masak apa? Tinggal nyuci. Bukan cabai. Apa ini masak apa? Mau ngeliwat. Aku mau ngeliat itunya apa. Mau apa? Diam dong, Linsa lagi wawancara. Ah. Apa jadi ibu? Apa bu jadi? Bikin apa, Sal? Ayam goreng. Sini dong, lihat dong. Jadi bakal bikin apa? Itu. Gimana? Apa ini, bikin apa? Bikin ayam ungkep. Ayam ungkep itu apa? Khas daerah mana? Karena kan ayam itu kalau digoreng harus pakai bumbu. Bikin dulu bumbunya. Terus digoreng, udah jadi ayam goreng. Kalau gitu ya, kayak sendiri. Biasanya harus berdua. Iya, gitu. Biar cepet. Oh, ini namanya kolaborasi ya. Oh, sama nasi liwet. Nah, itu bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya siapa tahu ada yang membuat juga. Merah, bawang putih, serai, salam, cabai, garam, jengkol. Wow. Kira-kira prosesnya berapa lama ini? Jam 11 lah. 11 ya. Lama banget ya. Aku baru puasa. Ngapain? Mau nyuri apa lagi? Wudhu, bisa tidur. Sama ditutup. Goblok banget orangnya. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your color. Ya, beginilah kehidupan kita ya selama munggahan. Semoga selama munggahan. Semoga kita diberikan berkah ya oleh Tuhan. Dan nanti ketika puasa kita akan bisa menjalani puasa ya, kalian juga bisa menjalani puasanya sampai beres nanti. Yaudah kalau gitu kita lihat aja nanti prosesnya dan hasilnya gimana ya. Gue udah lapar banget ini. Kayak tinggal gue hap. Tear us apart. There's something different about the way we are.